Terpeleset saat bermain air, seorang remaja putri tenggelam di sungai di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ya, pemirsa, setelah 3 jam pencarian, korban akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Seorang remaja putri berusia 13 tahun tenggelam di Sungai Pulai, Kampung Sumberjo, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tim gabungan dibantu warga melakukan upaya pencarian. Setelah 3 jam, korban ditemukan sudah tak bernyawa tak jauh dari lokasi korban terjatuh. Korban datang ke lokasi bersama 4 temannya. Saat bermain air, korban terpeleset dan tercebur ke dalam sungai. Beberapa temannya berusaha menolong namun tidak berhasil, korban hilang dan tenggelam. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Korban tersangkut kayu di dasar danau kurang lebih 3 meter dari lokasi kejadian korban berenang. Untuk titik penemuannya, Pak? Untuk titik penemuannya tidak jauh dari pos korban jatuh. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kumala Nasution, iNews melaporkan.